Nabi pernah menegur seorang yang nongkrong di atas untanya. Jadi anak muda itu yeah. lagi naik unta, kemudian nongkrong di atas untanya. Yeah. Kemudian kata dia, nongkrong ini kan istirahat kamu. Maka sebagaimana kamu butuh istirahat, unta ini juga butuh istirahat. Maka turunlah. Dan ini berlaku untuk semua jenis binatang ya? Semua jenis binatang. Kesalahan orang, binatang yang diharamkan dalam Islam untuk dimakan, seolah-olah harus kita benci dan harus kita perlakukan buruk. Babi, anjing. Padahal manusia pun dagingnya nggak boleh dimakan, haram. Apakah kita akan membenci diri kita sendiri? Enggak. No.